Penyanyi terkenal Stacy menyatakan dirinya pernah diserang keresahan yang melampau atau lebih dikenali sebagai anxiety attack. Dan baru-baru ini, Stacy ada mengeluarkan lagu sebagai luahan hati seorang yang pernah mengalami anxiety attack ini. Jom kita dengarkan apa kata Stacy. Lagu ni ditulis oleh Stacy sendiri. Dia more on pengalaman dan juga perasaan tu sendiri kan. Sebenarnya dia tak ada specific anything yang kita just, aku rasa aku pernah mengalami rasa seperti ni, macam kena dengan melodi ni, so aku letak benda ni. Ha, macam tu lah. Tapi bila dah siap, dia takut nak nyanyi. Mungkin sebab pengalaman tu dia terlalu direct. Dia bercakap pasal akulah. Kita nak tahulah simptom yang paling obvious selalu terjadi kepada Stacy. Benda yang saya cakap dalam lirik, tangan gemetar laju, melemas fikiran. Kita punya fikir pun dah tak betul. Kadang-kadang kita berpeluh dan penat, sangat penat. Tidur pun rasa tak cukup je. Jantung paling susah nak handle sebab dia terlalu laju. Kita buat pernafasan ke, relax ke apa sekalipun, dia tetap di situ. So ini lebih kepada anxiety, bukannya kesihatan mental ke? Alhamdulillah Stacy tak sampai ke kesihatan mental ke apa, sebab Stacy ada family yang sangat fantastic. Sebab dia orang semua memberikan kehidupan pada Stacy. Benda tu banyak bagi Stacy lebih faham. Kita dah boleh overcome fear kita. Kita dah boleh relax apa yang perlu relax. Bukan selalu kena. Tapi bila dia kena, bukan sebab tengah ada masalah, tapi tengah stres. Bila kita dalam keadaan stres ataupun kena reject. Kena reject pun boleh anxiety. Kena reject sama siapa? Banyak benda. Rejection is everywhere. Tak semua orang boleh handle. Mungkin penonton di luar sana ada yang melalui masalah seperti Stacy. Boleh kongsikan sedikit tips pantas sekiranya mengalami apa yang Stacy mengalami sekarang. Apa yang saya boleh cakap is, bila kita aware dengan kita punya mental health, apa yang tengah terjadi, apa yang dia tengah carry ni, apa semua, mesti kita boleh handle dia secara relax. Relax, relax. Semua orang mengalami benda tu. Yang penting, enjoy it. Wah, enjoy anxiety. Kadang-kadang kita kena enjoy dia, baru dia lama-lama hilang. Kalau kita layan dia, oh, hatiku sakit. Ah, dia jangan pergi lain tempat nanti. Jadi dengan mental tu, kita kena main dia sendiri.